karena Bellatron era dan Minerva sudah mulai, Kolius. Yap. Inilah dia game yang kedua, masih ditemenin sama Kolius dan juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman nih, kembali lagi diingetin ya. Yuk, yang belum pindah nontonnya di Buya, langsung pindah ke Buya. Karena kenapa, Cipi? Karena di sana kan ada diamond gratis, teman-teman. Dimana setiap harinya ada 10.000 diamond dengan delay lebih cepat juga pastinya. Delaynya cuma 5 menit lagi ya. Maksudnya 5 menit lebih cepat daripada yang ada di YouTube. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja nonton lebih cepat yang ada di Buya. Yuk, adik-adik, kita udah saat lihat dimana Vivian kembali mengganggu pergerakan dari sisi jungler Volkinerva. Namun dari sisi pertobabnya masih bisa diamankan tuh. Dan dari Kazami pun gila. Dia mencoba untuk ke-cover ke arah Lips dan bonyok-bonyok-bonyok-bonyok karena digigitin sama Kupa. Satu badan terakhir dan dia harus sedikit mundur ke arah belakang. Seperti Kolius pernah bilang, Pi, bahwa memang matchup-nya dari seorang Beatrice itu adalah populen Kupa. Dia bakal susah banget untuk jaga jarak karena Biden Kupa benar-benar susah banget ngegain. Ya, jangan lupa juga download Lita karena Lita teman mabar kamu setiap saat. Dan kita bisa lihat juga nih dari sisi Mikasa-nya. Udah mulai membadani pergerakan dari juga. Tapi dia sudah mulai dari Jektor yang mengarahkan dirinya. Buat Vivian pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Paulir memberikan sedikit bala bantuan agar Vivian tidak jadi bahan cross-plot dari Morb Minerva. Sayang sekali tadi Mikasa ketinggalan level ya. Dia belum level 4. Sehingga belum ada Endless Shard. Tadi kalau udah ada Endless Shard mungkin First Blood bakal didapatkan sama Morb Minerva. Tapi di area bottom lane pun memang di sini Pelin. Dia bakal sedikit menjaga jaraknya kembali. Karena kalau sampai di hati kecil sama Lips itu bakal bahaya banget. Walaupun memang dari tadi Lipsnya juga terlihat gak gitu ditemenin nih. Sama dari Lipsnya sendiri. Yes, cukup sama mandiri juga ya. Kita bisa lihat juga kalau di point of view kita berada di area Little Wonder Fit. Dari sebelah timbangan Encounter, Volunteer harus flick out ke arah belakang. Karena ada Kazami dengan smart missile-nya yang hampir saja menumbangkan nyawanya. Tapi Kazami gak mau terlalu bergami juga. Vivian udah mulai coba untuk observasi Turtle. Dia udah mulai dipakai itu saja oleh Mikasa. Namun masih belum ada inisiasi dari Bellatron Era untuk bisa melakukan kontes. Vival udah siap di sana untuk mulai memposisikan dirinya, bisa mengamankan Turtle. Jadi dengan satu kurang tipusan Kazami first dalam perayaan blood. Dan First Blood berhasil diamankan oleh Bellatron Era, Kolius. Wow. Turtle yang tercuri, apalagi tadi juga dapat First Blood juga untuk Tifal. Ini keuntungan yang bagus banget untuk jungler dari Bellatron Era. Ternyata memang tadi Mikasa juga di zoning out begitu saja. Dia pun gak bisa untuk menggunakan retribution-nya. Dan memang Chiu di sini dia benar-benar butuh banget untuk scaling, kumpulin stack-nya dari Bad Impact ke arah minion terlebih dahulu. Ya, benar banget. Advokasi untuk Bellatron Era, mereka sedikit mengungguli dari sisi gold-nya. Kita disana juga Mikasa yang tadi tidak sempat untuk berhasil memakan Turtle, mengarah ke area purple buff-nya. Jangkup patternnya ke orange buff kali ini, masih belum ingin menampakkan dirinya untuk lebih lanjut lagi mengamankan team fight. Tapi jauh ini 3 hero dari Bellatron Era sudah mengisi area bottom lane. Kazami pun sudah mulai lakukan observasi di area basana, memake sure apakah ada hero jarang Bellatron Era kok. Yuk, karena sakit kalau udah mulai dikeluarkan begitu aja. Eh, temennya dilempar, baik sekali kamu, nak. Nah, Chiu-nya untung masih bisa flick out, sehingga kabur ke arah belakang. Astaga naga. Demi menyelamatkan nyawanya, langsung misdirection, Chiu-nya dilempar ke depan. Untung gak ter-takedown. Boleh-boleh ya? Boleh-boleh. Panik ya? Boleh-boleh. Panik ya? Jadi kelempar, mungkin ketidaksengajaan. Tapi gak apa-apa, gak lihat. Tapi kita bisa lihat juga kali ini. Red Team Hero has been slain. Berhasil diamankan oleh Vival di area bawah. Jungler dari Morphine apapun harus hilang. Vival pun coba untuk melembaskan wave minionnya, tapi sayang sekali dari sisi Morb Minerva di area bottom lane masih berhasil memanage dari sisi wave minionnya sebelum melakukan Vival ke area belakang. Kondus gak bayangin sih, kalau seandainya tadi facecam ke mukanya Chiu itu Chiu paniknya kayak apa ya? Makanya. Oke, tapi Ejecta dan juga Unstoppable Force mulai dilemparkan. Masih ada Black Chiu membuat Chiu-nya kali ini yang malah dalam bahaya. Angry belum dilepaskan. Chiu-nya gak bisa bertahan dan akhirnya harus ter-take down begitu saja. Apalagi di bottom outer turret juga baru aja didapatkan oleh Vival. Wow, kita bisa lihat tambang dari sisi Bellatron Era sudah berhasil diterapkan. Satu tertarik yang masih terbalut, Goshel berhasil hilang. Vival coba untuk mulai bermain nakal, untuk ngambil karya purple buff. Mikasa dalam bahaya kali ini, masih bisa ngambil karya purple buff-nya karena Vival gak mau terlalu vulkanik juga untuk mengganggu karya purple buff dan lebih memilih untuk melakukan poking terhadap Turtle yang kedua kali ini. Boleh dikecil-kecil aja karena mereka tahu ini menjadi momen juga, entropi juga di pop-up. Masih ada pukul-pukulan biasa dan harusnya aman banget diamankan oleh Vival. Yap, tanpa ada gangguan yang berarti, Turtle untuk Vival. Sejauh ini Pelin pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Gak boleh terlalu maju sendirian karena udah ada Kazami dan juga Lips di area bawah sana. Vival
Dan kali ini udah mulai memberikan zoning out di area pertengahan hutan. Di sisi lain, Jewel di area top lane diberikan space untuk bisa mengamankan satu buah objektif yang ada di area top lane. Langsung didapatkan begitu saja. Ini menjadi game yang berbeda daripada game yang pertama, di mana Barton Era seperti yang Colus bilang, mereka bisa bermain lebih agresif lagi. Tapi freezing trap dari Popolen Kupa memberikan info bahwa adanya Mikasa dan Kazami di area rumputan. Makanya Velin di sini sepertinya langsung memanggil ke arah Vivian yang langsung datang ke backup. Tapi ejektornya begitu, malah dilemparnya ke arah turret ya. Tapi kali ini mulai malah dibalikin sama teman-teman dari Barton Era. Dua hero kali ini ter-takedown sekaligus dari Mortinerva. Gak bisa ngapa-ngapain dari Adomless. Karat banget Kazami dan yes, ter-takedown juga. Oke, dua hero dari Mortinerva harus hilang. Niat yang ingin memberikan serangan kejutan justru dibalikan oleh Bellatron Era. Wave minion menunjang pergerakan dari Belton Era sedang mereka manage. Mid lane turret dari Mortinerva pun menjadi korban selanjutnya. Tidak ada yang menjaga membuat Belton Era mendapatkan space yang besar untuk bisa mengamankan center dan mengakui sisi jungler dari Mortinerva kali ini. Etonas welcome. Sudah mulai dikeluarkan menuju ke arah Kazami tapi masih bisa sedikit di-escape ke arah belakang sana. Membuat Belton Era mencari jaraknya kembali, temponya kembali untuk mulai menculik. Tapi Mortinerva, perbedaan 5.000 gold di menit yang ke-6 ini bukan merupakan hal yang baik karena ejector dilempar masih ada Cyclone I. Yes. Untuk seorang Vivian sehingga dia balik lagi ke posisinya yang semula. Benar banget, Vivian masih aman sejauh ini karena dari ejectornya pun gak mau diolah oleh Mortinerva. Kita bisa lihat juga dari Palmir yang udah coba untuk memakan karya monster junglernya. Dan ini dia ejector dari belakang, Vivian masih bisa guiding wing karya belakang. Gak mau terlalu di follow up juga oleh Mortinerva, hanya memberikan serangan kejutan supaya Mikasa bisa mendapatkan space untuk mengamankan ke area orange buff-nya kok. Kalau soalnya ini Turtle juga demi Turtle diamankan melulu nih ya sama Vivaldi. Ini yang ngebuat perbedaan gold makin lama makin menjauh. Yep. Dan Mortinerva sangat-sangat kesulitan untuk memberikan space ke arah Chiyu-nya nih. Karena Chiyu ini sangat-sangat butuhin stack buat bad impact yang nantinya bakal ngebantu di middle to late team fight ya kan. Sure. Dan dari Barton Era juga nggak mau ngasih kendor Frazier-nya, membuat dari Mortinerva-nya benar-benar terlihat mati kutu untuk saat ini. Yes, Chiyu tipikal scaling juga dari sisi Cecily-nya yang membuat dia agak sedikit-sedikit bagus karena Barton Era. Kalau ini pun sudah mulai memberikan diri untuk melakukan zoning out ke area sisi Mortinerva. Bahkan sering itu yang di-follow up oleh Vivian pun ke area satu hero masih mau, belum mau untuk di-follow up oleh teman-teman Barton Era kalau gitu. Oh my god, satu persatu turret dirontokkan sama CEO PT Bongkar Turret Abadi, Popol NKB. Langsung hancur satu-satu semuanya, membuat Mortinerva-nya kali ini. Sebentar lagi hanya tersisa inner middle turret ya. Yep. Setelah itu hancur, mereka bakal main dengan formasi kura-kura. Ya, sektornya mengarah ke area purple buff supaya tidak disecure oleh Bellatron Era. Tapi sejauh ini Bellatron Era masih belum mau mundur, mengganggu pergerakan dari purple buff Mikasa. Sirkun Trophy keluarkan begitu saja. Kazami masih bisa flick out ke arah belakang. Dan lagi-lagi tidak adanya satu hero pun yang tumbang. Tapi Bellatron Era berhasil memainkan purple buff yang disecure oleh Volunteer. Serba salah bagi seorang Kazami di sini. Siapa yang ingin dia incar? Karena kalau dia incar Vival tanpa unstoppable force, itu bakal susah banget. Membuat nantinya Vival tuh bakal gampang banget untuk langsung melarikan dirinya nih. Dan cover dari Barton Era cukup rapi untuk saat ini, membuat Jawhead-nya terlihat kurang efektif hingga ke menit yang ke-8 ini. Yes, agak sulit juga sih dari sisi ejektornya. Ketika melakukan ejektor ke area hero dari Baltron Era, Mortinerva masih belum cukup siap juga. Ini yang membuat dari sisi kalkulasi dan decision making, ejektor yang dikeluarkan Kazami harus mulai dioptimalkan lagi sih. Tapi salah dari Vival pun kembali melalang buana sambil menunggu kedatangan Lord yang pertama yang akan muncul dalam waktu 5 detik lagi. Dengan adanya Lord, harusnya Bellatron Era bakal coba untuk setup, apalagi saat ini mereka memenangkan goldnya lumayan jauh, 7.000 di menit yang ke-9. Sedangkan Mortinerva pun mulai menjaga jaraknya, mencari-cari apakah ada celah yang bisa mereka masuki karena Vival yang sendirian. Tolonglah play, bantuin dulu tuh Vival, sakit kok, nggak bohong. Tuh kan, dibantuin dulu. Kalau nggak, bonyok Vivalnya dipentungin sama Lord ya. Sampai refleks kalau dia ngomong kayak lagi main gitu ya. Tapi ya, akhirnya dari Vivalnya berhasil ngamanin Lordnya ya setelah tadi digebukin sendirian sama Lordnya. Dan kita bisa lihat dari sisi Mortinerva-nya pun nggak mau mengambil resiko juga untuk masuk ke daerah teritorial Lord. Lordnya diamankan begitu saja oleh Bellatron Era. Mortinerva prefer untuk memikirkan dari sisi defense mechanism. Dan kita bisa lihat dari sisi item mitigation, Mikasa udah ngamanin Divine Blade. Udah jadi jenis 1, udah cukup untuk bisa ngasih damage lebih. Tapi balik lagi,
juga ada space yang luas bagi Endless Shard-nya Mikasa masuk ke red tubuh Vival. Karena dari sisi Vival-nya pun bisa optimalin posisinya, dia hadir untuk menghadirkan entropy, super position yang enak banget untuk memberikan dealing damage ke Remorph Minerva. Ini yang bakal menjaga jaraknya kembali, karena Lord-nya juga udah mulai masuk ke area base dan berusaha untuk menghajar nih teman-teman dari Lord Minerva-nya. Base-nya juga udah mulai dipukulin, walaupun Sanguine Claw juga langsung dipapa begitu saja. Turret base-nya di area top lane langsung dihancurkan. Play-nya udah mulai sekarat banget, tapi masih ada Black Shoes Mon. Dia langsung masuk, dia juga langsung ter-take down, gak bisa ngapa-ngapain kita. Tapi inilah dia, Popol NKB bener-bener langsung gigitin turret, sehingga hanya tersisa bottom base turret, dimana mereka pun langsung bergerak ke area bawah satu persatu. Bener-bener tugasnya KB dijalankan dengan baik. Benar-benar langsung dihilangkan begitu saja di menit yang ke-10. Tanpa ampun, Morph Minerva nggak dikasih kesempatan untuk menjaga outer turret dan inner turret ya. Pioneer pun hampir saja terpick off. Ejektornya masih bisa ditahan oleh Dinosaurs. Bahkan tetap bisa juga Black Shoes-nya dikeluarkan oleh Play dalam masa-masa krusial. Dan ini dia Wave Minion. Goncang perkara dari Blatron Era sudah mulai memasuki pekarangan dari Morph Minerva. Udah mulai dicolek-colek aja nih, karena biasanya semua udah mulai hancur, apalagi ini mulai diejektor, tapi cuma ke Vivian. Vivian-nya langsung bisa menjaga jaraknya kembali sih. Tapi memang untuk dari segi defensif harusnya memang belum terlalu kuat, karena memang adanya si siapa, Cecilion juga kan. Ability untuk high ground dari Cecilion cukup baik untuk menahan minion. Terutama kalau Belatron Era ini nggak melakukan freeze line, minion demi minion bakal masuk dan terus-terusan memberikan stack ke arah Cecilion. Yes, kita bisa lihat dari mana di mana Minerva sudah mulai terisolasi di area base-nya sendiri. Dari sisi Belatron Era pun sudah mulai melakukan eksploitasi terhadap jungle yang ada dari Morph Minerva. Vival masih belum cukup puas terhadap gold dan juga item yang sudah dikantongi. Dia benar-benar melalang buana untuk mengambil possibility jungle-nya. Mengarah ke area purple buff, orange buff, dan terus begitu hingga menuju menit ke 84 detik lagi menuju Lord yang selanjutnya. Masih cukup lama sih, iya. Jadi kayak harus di freeze juga, jangan sampai ngasih Morph Minerva juga momen di mana mereka juga bisa farming, tapi udah mulai di recall ya sebagai tanda persahabatan mungkin. Ini kan bukan taunting kayaknya sih. Bener. Karena posisinya juga lagi tertekan untuk mereka semuanya, sehingga mereka masih bisa untuk sedikit taunting lah. Yes, benar banget. Kita bisa lihat dari sisi Morph Minerva-nya benar-benar terisolasi, karena dari segi wave management-nya Belatron Era udah cukup bagus juga di area top lane, bottom lane, mid lane. 53 detik lagi mereka coba untuk buying time terlebih dahulu sebelum fokus untuk mensecure ke area Lord. Morph Minerva disibukkan untuk mengurus wave minion yang sudah didorong dengan cantik oleh Belatron Era di menit ke-12 kali ini, Colius. Langsung mencoba untuk langsung diajar-ajarnya. Dan buat teman-teman nih, sekali lagi nih, Colius dan Cipi mau ngingetin, apa tuh Pi? Benar, langsung aja download Buyah di Play Store dan juga App Store, karena kalau kalian nonton di Buyah itu delay-nya lebih cepat 5 menit daripada YouTube, dan kalian berkesempatan untuk dapetin diamond gratis juga. Karena Cipi mau kasih tahu, ada 10.000 diamond yang setiap harinya akan dibagikan oleh Buyah. Cakep, langsung download sekarang makanya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Dan wah, ini dia nih, Lordnya udah mulai mau spawn. Dominance Ice diamankan sama Valanir untuk menghambat. Ini Mon ngamuk nih kayaknya nih, dari Lipcha tuh. Dia loncat-loncatin Kazami gara-gara injektor ke belakang kali tadi gak sih, kok? Dilempar-lemparin dong sama Clipsnya. Oh, dia beli ini ya, Jawhead Potion ya? Iya. Dia beli Jawhead Potion ya, tapi Lordnya juga udah mulai dicolek-colek dan harusnya Morph Minerva. Waduh, mereka gak bisa kontes ya, karena memang ada di area base dan ini tinggal nunggu nih gempuran Lordnya yang akan datang. Dan perbedaan kok jauh, lumayan jauh sih ini, 11.000 ya. Oh my god, kita akan lihat tentunya masih ada kesempatan karena ada Cecilion juga yang memiliki kemampuan untuk menahan gempuran yang diberikan. Area of effect yang besar, ada demonic force juga dari Pobius yang nantinya bisa menyentuh karel ini belakang. Tapi balik lagi, dari sisi Belatron Era, mampukah mereka untuk bisa memberikan gempuran yang tak terhentikan oleh Morph Minerva di menit ke-14? Karena wave pinnya sudah mulai dimanage dengan sangat baik. Lordnya pun nantinya akan melenggang-lenggong di area mid lane jalan dari Morph Minerva. Pelan-pelan aja ya, sama Belatron Era juga gak mau terburu-buru untuk masuk. Apalagi Vival-nya juga tadi. Nah ini dia masih mau ambil orange buff dulu ya kayaknya dari Vival. Iya, supaya damage-nya mulai agak sakit. Tapi Lord-nya udah mulai datang, udah mulai mencoba untuk masuk dari seorang Vivian sendiri. Demonic Force juga langsung dipapa begitu saja. Lord-nya terbuka bebas, masih belum ada yang terlalu mau fokus. Dan base-nya mulai dipukul-pukulin sama teman-teman dari Belatron Era. Endless Shard mulai dilepaskan ke arah Vivian dan tidak bisa, masih bisa hidup maksudnya. Dan base-nya pun langsung diambil. Kemenangan buat Belatron Era di game kedua. Game yang kedua berhasil diamankan.